kita, adik-adik kita, kedua mempelai yang sedang duduk bersanding di hadapan kita bersama, Clarissa dan Wikara. Pada acara resepsi ini, tentunya banyak yang lebih pas, yang lebih pantas pada sesepuh kita, yang mana Bapak Ibu sekalian dari sekian banyak ini mendapatkan kehormatan yang setinggi-tingginya, yang mana kita diundang oleh beliau. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain, beliau mengungkapkan rasa cita-cita beliau hari ini, rasa bahagia beliau, tentunya kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua keluarga besar dan istimewa kepada kedua mempelai yang sudah duduk bersanding di hadapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, datangnya hadirnya kita sini selain daripada kita bangga harus bahagia, tentunya dari lubuk hati yang paling dalam kita, perasaannya dari rumah kita, lihat hati kita, tentunya diiringi dengan doa kita, memang sengaja untuk mendoakan daripada Allah akan menjadi kebanggaan daripada kedua keluarga. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya juga kepada sekalian, yaitu bagaimana membawa nama dua keluarga besar ini menjadi kebanggaan daripada kedua keluarga ini, tentunya dengan adanya perkawinan putra putri, yaitu ananda kita, yaitu kan atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih kepada sekalian. Tadi saya sudah selesai mengadakan acara, Pak, tidak jauh dari sini, sekaligus saya tanggal 27 November nanti kita akan menentukan masa depan Sumatera Selatan. Salah satu Bapak Ibu sekalian kandidat yang ikut mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Selatan adalah saya, Marwati Yahya Bapak sekalian. Saya kira secara mendalam mungkin ada istiadat bagi saya tidak tabu lagi di 2004. Setelah itu saya pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Logar Ilir dan tadi akan berpikir. Setelah itu ketua DPRD Kabupaten Logar Ilir 2 tahun. Setelah itu menjadi Bupati Kabupaten Logar Ilir selama 10 tahun. Setelah itu terpilih menjadi membantu, yaitu sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dengan situasi kondisi adat istiadat yang ada, yaitu tentang suka dukanya masyarakat Sumatera Selatan, insyaallah apabila saya nantinya diberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan memegang amanah, yaitu tentunya sebagai gubernur Sumatera Selatan, insyaallah apa yang Bapak Ibu sekalian insyaallah suatu cita-cita akan mudah-mudahan kita akan bersama, insyaallah kita segera keluar intinya Bapak Ibu dari hal-hal kesulitan yang tentunya suatu program, suatu kebijakan yang kuat, yaitu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Anita. Memang sengaja saya memilih perempuan, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat akhir-akhir ini perempuan lebih bertambah cerdas, bertambah semangat dalam ikut serta, yaitu bersama-sama untuk membangun Sumatera Selatan. Maka sebab itu perlu adanya pemimpin yang memfasilitasinya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilai topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, selesainya saya acara ini, saya meninggalkan ruangan ini karena jam 7 malam saya ada kondangan juga, Pak, yaitu di Palembang. Perjalanan saya tadi 4 jam, Pak. Insyaallah mudah-mudahan dapat dipercepat nanti, Pak. Kalau 4 jam sekarang sudah 3, juga tidak mungkin datangnya jam 9, Pak. Sebab itu mudah-mudahan
Ya insya Allah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan, saya tahu apa yang diharapkan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Bagaimana cara mewujudkannya ada tentunya ketika saya terpilih dari Gubernur Sumatera Selatan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung foto. Mohon kepada Bapak Sawadi untuk foto kenangan dengan pengantin. Mohon seluruh Bapak-Bapak Kades.